Papa diculik. Hari ini Samantha dan semua orang dikagetkan dengan kemunculan kertas peringatan yang isinya penculikan Papa, guys. Lalu bagaimana cara Samantha dan lainnya menyelamatkan Papa? Yuk tonton videonya sampai habis dan jangan lupa dukung Samantha dengan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Subscribe ya. Om Blangkon, Om Blangkon. Om Blangkon mana isi? Walah, itu Om Blangkon. Pantesan pas dipanggil gak nyaut. Mati itu deh ini. Om Blangkon, Om Blangkon. Om Blangkon, ayo main. Oh, bocor. Main. Main, apa Om Blangkon itu waktunya tidur siang ini. Main di luar. Harus ambil Blangkon. Om Blangkon, bangun. Jangan, Sam. Itu kekuatannya Om Blangkon. Jangan. Satu, dua, tiga. Ayo. Kakak. Hei. Main kejar-kejaran kok di dalam rumah. Nah, ini Samantha kok, Bu. Bukan Om Blangkon. Ini ngambil punya. Tahu enggak dari belakang bunyi jedak. Ini loh Blangkonnya, Om Blangkonnya itu, Blangkonnya itu ngambil sama. Enggak. Udah kalau main lari-lari jangan di dalam rumah, main di depan tuh. Hati-hati. Sekarang tuh lagi banyak penculikan. Iya, penculikan. Penculikan anak. Penculikan anak. Jadi kalau main di luar pun harus hati-hati. Ya. Tadi bener tidur saya. Yuk, jam segini tidur. Emangnya Audrey tidur siang. Iya kan, Blangkon butuh tidur siang. Om Blangkon tidur. Iya, harusnya enggak usah tidur. Ya harusnya ada kamu main aja ya, Kak ya. Ya udah mau main dulu ya. Blangkon. Wah, ibu ini ya. Hati-hati ya. Main di luar hati-hati, jangan jauh-jauh. Ya. 99. 100. Wah, 101. Waduh. Aduh, berat banget ternyata. Aduh, pengen badan sehat tapi harus ekstra tenaga ini untuk olahraga, angkat beban. Wah, biar kayak Hercules. Enggak. Waduh. 7. 8. 9. 10. 10. Kalian, jangan main-main di sini. Main-main tuh yang bener. Enggak usah lari-larian kena foto kalian. Ini loh Blangkonnya, yang Blangkon diambil. Oh, Blangkonnya diambil. Oh, ini tuh bahaya tahu lagi buat olahraga Papa kalau di sini. Udah, Mbok. Kalian main tuh enggak usah kejar-kejaran. Ya, usah main yang lain. Sini, ya, tak teman main nih, jangan diambil ini tuh. Nah, kalian enggak jangan main di sini yo. Ganggu aja. Enggak kata mama enggak boleh jauh-jauh, Pak. Ya wis main di belakang sana sama Anta ya. Gimana sih di dalam enggak boleh, di luar dimarahin Papa, terus aku main di mana? Main di mana, Ken? Di belakang sana. Kayak gak ada tempat lain tuh lo. Papa ini ganggu aja lagi main aja, Sam. Belakang, Sam. 99, di berapa ya? Oh, no. 1000, Bukan 1000. 500, dari satu aja. Satu. Waduh, Bapak ini. Lagi apa ini, Pak? Iya, olahraga, Bapak. Mau ngapain nih? Tiba-tiba nyampe sini. Gini, Pak, ini. Ini bukannya apa-apa ya, Pak. Tapi kebetulan saya tadi lihat dari kejauhan Bapak ini lagi sedang melakukan aktivitas olahraga. Betul, Pak. Saya pengen otot saya itu kayak Gatot Kaca. Gatot Kaca, kok Gatot Kaca? Gatot Kaca? Gatot Kaca kurang keren, Pak. Otot kawat balung, tok. Wah, gimana? Oh ya, ya. Gini, Pak, ini. Kebetulan banget saya Bapak ini lagi olahraga. Saya punya produk yang bisa bikin otot Bapak langsung gede, langsung kuat, langsung instan pokoknya. Mana ada, Pak, semua itu butuh proses, Pak. Oh, proses itu bisa dipercepat, Pak, dengan nah, ini namanya susu penguat
waktu olahraga. Dicoba dulu, coba dulu. Nah. Ini gratis, Pak? Tidak bisa, karena kita lagi promo murah aja, Pak. Ini satu paketnya ini dapat 100.000. Yang bener, nggak ada buktinya kok. Semua itu butuh proses, Pak. Oh, gini, Pak, ya. Ini tadi, kan Bapak lihat nih tangan saya kiri-kiri kayak gini. Ngangkat dulu. Ini nggak kuat, toh, Pak. Nih saya minum ini. Ya, tangannya tuh langsung bisa ngangkat, loh. Tadi aja saya nggak bisa ngangkat lho, Pak. Mujarab banget berarti ini. Nah, ini, Pak. Ini kan udah lihat kekuatannya tadi, efeknya kayak gimana. Iya. Nah, ini mumpung lagi promo, saya gratisin satu buat Bapak. Buat coba dulu, nanti kalau cocok bisa beli lagi ke saya. Promo gratis. Promo gratis. Wah, aku nek gratisan mau ini. Nah, coba dulu ya, Pak. Oke. Coba dulu ya. Oh no. Ya coba, Pak. Kebanyakan enggak apa-apa, Pak. Oh, rasanya aneh sih, bukan kayak susu ini. Baunya agak kayak obat. Ayo, Pak, dicoba aja, Pak. Nah, nanti akan berefek, Pak. Oh, efeknya gini ya? Kok saya pandangannya agak buram. Kepala pusing. Aduh, ini kok obatnya gini ya? Pusing, ngantuk. Hei, Bapak. Ah, kalau capek istirahat dulu, jangan dulu. Oh no. Nah, ini. Pak, huh? Bapak. Bapak udah gak sadar. Ini sekarang aku manggil teman-temanku dulu ya. Banyak aku harus panggil teman-temanku ini. Duh, gak ada suaranya. Ini udah tepang tuh. Ini diangkat ya. Ini diangkat, cek. Bentar, tak bantu ngangkat. Ini kayaknya perlu ditinggal di sini aja. Apa itu, Bos? Ini adalah surat atau keterangan kalau keluarganya di sini diculik. Kita bisa dapat duit. Duit. Nah, cocok. Yuk, sekarang kita angkut. Ayo angkat dulu, Bos. Hah? Ayo angkat. Angkat. Lah ini aku bosnya kok disuruh-suruh ya? Ayo. Aduh, ini anak buahku ini gimana ini? Talinya nanti aja. Ayo angkat dulu. Jangan. Ayo. Aku di mana nih? Ngapain kalian? Yes. Ngapain kalian? Nah, gitu. Bapak ini dari tadi kok bos. Aku nih bos. Udah, ini dimasukin. Udah masuk. Ayo kita pergi yuk. Tutup. Ayo, kesana aja, Sam, nanti dimarahin bapaknya ya. Nah, itu bapak nggak ada. Oh, nggak ada. Tadi lah bapaknya sama tadi di sini, toh. Iya. Tapi barbelnya kok masih ya, Sam? Kok ada minuman? Iya, ada tulisan apa ini, Sam? Dibaca coba, Sam. Coba. Pak, ini tulisannya apa ya, Sam? Papa atau suami kalian kami culik. Hah? Bapak kayaknya diculik. Hubungi nomor ini jika Anda ingin membawa kembali papa atau suami Anda. Oh, masa papa ini diculik? Iya. Masa atau Sam? Masa enggak ninggal jejak apa-apa gitu loh penculik itu? Waduh, gimana ya, Om? Ntar, pelanggan tak minum sisi dulu kayaknya seger ini, Sam. Jangan, Om. Jangan, Om. Ini mencurigakan. Lihat, cium baunya. Kok bau obat ya, Sam? Bentar. Sam, Enggak, nih. Sam. Apa? Kok bau, kayak, deh. Ambilkan. Wih, panik ya. Oh, sih, bapak ini gimana? Ayo kita lapor bapak ini. Bentar, tak panggilin aja. Kamu di sini jagain ya. Nanti ada orang ya. Mama kayak penculik. Ah, ini nih. Kita udah dapat mangsa yang besar. Bener, Pak Bos. Bener banget. Kira-kira nanti aku mau beli apa ya? Beli mobil, beli rumah. Pak Bos. Apa ya? Jajan gampang. Oh, kalau mau apa? Cilok. Nanti tak beliin cilok. Yang kelas dikit gitu loh, Pak Bos. Yo. Masak cilok sih. Aduh, gimana? Ya udah nantilah. Yang penting pertama cilok dulu. Nanti kalau duitnya udah datang, kita beli yang agak mahalan dikit. Cireng Batagor ya, cireng, Batagor. Pak Bos, cireng. Udah. Yang sekarang yang penting kita nanti duitnya dapat, kita jalan-jalan, kita jajan, kita beli mobil. Nah, habis itu kita ngapain ya? Pak Bos, mending buru ke base camp, Pak. Ke base camp? Oh, iya. Yuk, bener. Kita harus buru-buru loh, biar dapat duitnya cepet, Pak Bos. Mantap, ini nanti kita di base camp, duduk-duduk sambil
nunggu ada telepon halo gitu ya. Bener banget. Yo yo jalan. Dapat 1M. Mama kan, mama kan. Mama. Culek. Sama tadi culek. Kan aku udah bilang. Dilihatin ini masih menculik. Ini Samantha. Bukan. Masa siapa nih? Teriak-teriak culek. Anu ini. Jangan main-main culek. Ini papa diculik, Mbak. Baca. Nah, itu apa pakai? Papa diculik. Iya. Papa diculik. Papa loh. Ini lo baca. Papa atau suami kalian kami culik. Bawa uang 1 miliar agar bisa membawa kembali papa atau suami Anda. Jangan main-main lah. Culik-culik ini main ngeprint sendiri kan. Ngeprint sendiri? Enggak. Apa? Nah ini, Bu, sini. Apa sih? Ini. Hukumannya. Apa? Hukuman? Enggak, dicium coba, Bu. Bawa obat itu. Tuh, baunya kayak gitu, Bu. Bawa obat, tak? Iya, ampun. Udah, jangan. Kenapa kalian minum kayak gini? Bukan, ini bapak Ibu tadi di sini. Papa tuh udah gede, orang dewasa tuh gak pernah diculik. Aduh, gimana, Yosem? Jelasin, Yosem. Buka CCTV aja, deh. Iya, CCTV. Loh, ini CCTV-nya, Kak. Coba kita... Tuh, Bu, itu, Bu. Lah iya. Kok itu? Saya pingsan. Saya bapaknya kok pingsan? Wah, berarti ini beneran, Bu, minuman bikin orang pingsan ini, Bu. Ini kok dibawa ke dalam mobil? Nah, ya, ini bapaknya pingsan kayak gitu, ini berarti ini beneran. Culik. Ya, iya, Mas, apa, Bu? Pakai topeng kan itu tuh, coba lihat tuh. Tuh. Mau dibawa ke sana, Bu. Aduh, ini. Ke sana mau dibawa. Cari, Bu. Ayo. Kosek. Masalahnya nek kita nangkap gini kita tetap kalah ini, Bu. Aduh, apa sih? Apa polisi aja gimana? Kita balik pakai ini, Bu. Nanti kita kasih minuman tapi kita botolnya pindah aja. Tak pindah botol. Nanti nek ada penculik suruh minum ini, tak tawarin. Cuma bawa ini aja. 1 miliar ini gimana? Iya, 1 miliar lagi. Ini loh, ada tebusan 1 miliar ini. Gimana? Gimana ini, Bu? Om, aku punya ide. Kita bawa koper pura-pura kayak isinya tuh ada duit tapi pura-pura gitu loh. Kita koper falsu aja. Iya, yang isinya kosong. Nanti kalau ketahuan tak suruh minum ini. Coba curi pingsan nih. Ya udah ayo. Kita ambil kopernya bentar, kita ambil kopernya. Ayo. Krik. Ini yang tak cari-cari. Halo, Bu. Halo. Halo, Pak. Iya, gimana? Ini suami saya benar enggak kenapa-napa kan? Aman, Bu. Selama uangnya ada, aman pokoknya. Mah, jangan usah ke sini, Mah. Mah, jangan ke sini, Mah. Ya, suara apa? Mah, enggak usah ke sini sama-sama. Kamu diam. Aduh, Halo Pak. Ibu pokoknya kalau nggak mau suaminya kenapa-napa, diem aja ya. Pokoknya kesini bawa uangnya, oke? Okay? Iya. Nah, ini. Aduh bapak, gimana ini? Aduh. 5 minutes later. Ayo Bu, mana Bu? Sebentar. Ini kayaknya masih lurus lagi ke sana. Lurus ke sana. Mana Bu? Tadi naik mobil warna putih. Itu tuh apa-apa? Ada orang nali bawa tali, jangan-jangan itu penculiknya. Itu tuh Bu, masa Bu? Iya, talinya kayaknya sama. Ada mobil putih, terus lagi nali-naliin tadi juga papa ditaliin di sini. Talinya juga warnanya sama loh, Bu. Yaudah, mending kita tangkap aja, Bu, yang ini, Bu. Nanti tak dikiniin bangkon ya. Tak dikiniin bangkon, ini dipegangin, ini sama dipegangin, Cem. Oke, hati lo ya. Oke. Ya, kenapa kamu ketangkap kerbau ini? Ini Sam, mana tuh penculiknya? Ini Sam, ini penculiknya. Cepotnya mau nyari alpukat nih, nanti teh pakai batu ya dilempar sama cepot. Gitu nanti jatuh tuh kayak ini nih ada alpukatnya, terus nanti diambil dibawa pulang, dibikin jus. Kamu mesti alasan, ini lagian kamu mesti bawa mobil putih itu toh. Ngaku mobil kamu mesti. Belakon, jualan aja jarang laku, gimana mau beli mobil? Emang ini ada apa? Kamu bantuin kita aja, udah ikut aja ya. Bantuin apa ini? Iya udah ikut aja. Berarti nambah pasukan kita aman, Bu. Sini. Kayaknya masuk sini. Masuk sini. Ini tak buat ngelacunin itu. Tadi kan bapak dibius pakai ini. Sekarang kita bius orangnya pakai ini. Enggak mau dikasih tahu gitu aku. Enggak usah nanti ada alpukat banyak di dalam, mau enggak? Benar ya? Banyak. Ayo cepat.
Harus hati-hati. Okay. Ayo, Bu, ini mobilnya ini cek dulu, Bu. Coba dicek. Masih di dalam sini kali ya? Enggak ada kayaknya, Bu. Udah kosong. Kelihatan tuh udah kosong. Kosong ini. Yang punyanya mah di dalam kayaknya, Bu. Cuma aja kamu enggak usah berisik, kita injek dulu aja, Bu. Sus. Sembunyi. Itu kita tangkap aja. Kusik, kita pakai strategi. Masih apa lagi? Ini tuh mau nangkapin Jolit. Diam aja kamu. Kamu rayu bisa kan? Bisa, tenang aja. Masa rayu-merayu. Tunggu di sini. Hei, Pak. Numpang duduk ya, Pak. Ini, Pak. Aku lagi nganu. Bawa minum sini, Pak. Duduk dulu. Ini, Pak. Siapa kamu? Anu. Sini. Udah. Pergi. Bapak itu tak lihat dari jauh sana itu tadi kok wirawiri. Ini mumpung aku tadi beli satu gratis satu, yang satu buat bapaknya deh. Mumpung aku lagi baik hati. Enggak mau. Apaan itu? Cobain, Pak. Tadi yang jual di sana itu wah cantik banget, makanya penasaran. Anu Pak, sini Pak, cewek yang itu yang jual cewek di sana itu, Pak. Cewek. Ini bapaknya makanya cobain dulu. Nanti kalau cocok tak antar kesana, harganya murah kok. Beli satu gratis satu, bisa gratis tiga, bisa gratis empat, bisa gratis lima. Wah, gratis ya. Cobain dulu nih, nggak percaya. Cobain. Kok aku ragu ya? Enggak, ini tadi emang karena kita belinya gratisan, jadi nggak penuh. Ini botolnya aja udah menarik kayak gini, bapaknya belum pernah lihat toh botol kayak gini ini. Belum sih. Nah, diminum dulu Pak, diminum dulu. Enak ya? Enak apa, Pak? Enak. Enak. Kepala aku pusing ya? Sederhan, Pak. Pak. Udah, pinter banget ya, Pak. Kan jago. Tadi ngasih Bapak bius, tak cobain. Sini nyatanya juga manjur. Ibu mau nyoba? Kamu aja yang coba. Cepat mau nyoba? Oh, enggak tuh. Udah, sekarang mah kita tangkap penculiknya. Tinggalin di sini aja, biarin nanti nek Bapak haus lagi, biar minum lagi. Oh, no. Apa? Ada orang di sini ya. Ada orang di sini. Mau minta alpukat, Mas? Alpukat apa? Alpukat. Alpukat apa? Buah alpukat. Enggak ada. Kata-kata tadi kata si Bang. Ada alpukat di sini. Alpukat apa? Itu alpukat di sana, Pak. Alpukat di sini ada alpukat. Alpukat di kubuk. Alpukat kubukat kamu. Kau makan mana sih? Cekai. Kamu udah dijagain ini aja, dijagain. Nah, ini gimana? Nah, ini dibawa dulu aja, nanti buat pancingan. Masih ada satu lagi. Udah, cepet. Ayo, cepet. Lah, aku main. Tunggu. Ayo, Bu, ayo. Pelan-pelan, diem. Aduh, Bu, tempatnya kayak gini, Sam. Kotor banget ini tempatnya. Gak pernah dipakai ini. Shhh, Pak, itu. Itu ada bapak, itu. Itu ada bapak, ayo. Ada bapak. Ayo, cepet. Buruan. Diam dulu ya, Pak. Ini urusannya belum selesai soalnya. Anu, sini. Kamu. Anu, Pak. Ini uangnya ini. Uang? Iya, ini uang. Uang yang dijanjikan tadi. Iya, 1 miliar itu. Pak, tapi di situ, Pak, itu. Hana. Buka aja uangnya, Pak. Soalnya terlalu berat, Pak, kalau di sini, Pak. Iya, udah enggak buka di sini ya. Ah, ini, Pak. Hah? Ini uangnya ini ya. Anu, Pak. Tapi gini, Pak. Gimana? Kalau uang itu ada kelebihannya, itu buat belangkon ya, Pak? Buat belangkon, oh ya. Bentar, Pak, buka ya. Buka ya. Ini ya. Loh, uangnya habis. Ini gimana ini? Aduh, mainan sama boneka. Wah, ini gak bisa dibiarin nih. Duh, aku ngerugi. Tadi yang jual di sana itu wah cantik banget, makanya penasaran. Nanti kalau bapaknya mau di sana, Pak.